أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حديث مع جمعة برحمة الله. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah sebagai wujud syukur kita. Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan Muharram dengan semangat hijrah dan jihad 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang dihijrahkan oleh Allah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Yatsrib yang kemudian berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang bersinar. Pada khutbah Jumat yang singkat tepat padat ini, khatib akan mengambil surat Al-Baqarah ayat 218 dengan tema hijrah, semangat mencapai cita-cita rahmatullahi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan di ayat ini tiga hal penting, yaitu innallazina amanu wallazina hajaru waja'alu fi sabilillah. Tiga hal penting, sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Artinya hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada masa dahulu kala, spirit semangat awalnya adalah iman kepada Allah, iman ingin meraih surganya, ingin menghindar dari nerakanya, berdasarkan aturan main Allah yang tertuang di dalam kitab sucinya Al-Quran. Dan mereka yakin betul kebaikan ini didukung oleh para malaikat. Inilah dia semangat iman yang tertuang sebagai motivasi awal dari perubahan yang hari ini dan setiap tahun kita peringati satu Muharram di tahun hijrah Hijriah itu. Artinya apa? Tidak ada namanya hijrah, tidak ada namanya perpindahan dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik, kecuali dasarnya iman. Karena apa? Karena ada orang hijrah, karena manusia, karena seorang pemimpin, karena seorang tokoh kiai ulama terkenal. Begitu ulama kiai tokoh itu menyeleneh, terlihat tidak melaksanakan syariat Islam, orang tersebut hilang kagumnya dengan ulama tersebut yang tadinya pakai cadar sekarang kembali lagi tak menutup aurat. Kenapa? Karena hijrahnya salah. Karena hijrahnya bukan karena Allah. Karena hijrahnya bukan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an. Maka Allah melandasi kebaikan yang ingin kita lakukan di tahun-tahun 1445 Hijriah dan tahun-tahun akan datang
atau di 2023 ini dengan landasan iman. Imanlah yang membuat kebaikan hijrah kita dinilai oleh Allah dengan kebaikan. Maka setelah spirit hijrah berdasarkan iman, Allah mengatakan pada bagian ketiga, wajahadu fi sabilillah. Para sahabat, Nabi Muhammad hijrah dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh, mengeluarkan seluruh hartanya, karena hartanya di Mekah tak bisa dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Dengan mengendarai kuda atau bahkan unta dan jalan kaki di suasana yang panas terik matahari 40 derajat Celcius. Tidak mudah perjalanan itu dilakukan berhari-hari. Inilah kegiatan mujahadah, kegiatan bersungguh-sungguh. Kita hari ini memaknai hijrah dengan jihad menuntut ilmu. Maka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis darinya dan berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardia. Barang siapa keluar dari rumahnya menuntut ilmu, sebagaimana anak-anakku menuntut ilmu di Yayasan Syafiatul Amaliyah pada hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini bagian dari jihad. Kata Nabi Muhammad, fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Artinya hijrah bisa dimaknai dengan pemahaman jauh lebih besar daripada pindah ke dari Mekah ke Madinah, dengan pemaknaan siapapun yang merubah gaya hidupnya menjadi lebih baik, maka dia telah berhijrah jika dilandasi dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh. Menuntut ilmu dari kelas 1 aliyah atau SMA naik kelas 2 berarti bagian dari mujahadah. Dari kelas 2 naik ke kelas 3 ini juga bagian dari pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkan dengan kuliah, menatap masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bersinar, dengan mengasah skill, keterampilan berbahasa Arab, berbahasa Inggris, atau keterampilan-keterampilan lainnya. Ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dikenal dengan hijrah, dengan semangat iman dan jihad. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat 218 yang kita kaji pada hari ini, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang melakukan tiga hal, iman, hijrah dan jihad, menjadi satu kesatuan. Semua itu dilakukan dengan perlakuan yang mulia dan Allah memuliakan kita semua. Ulaika, ini adalah ulul manzilah, mereka yang mulia dengan tiga sifat itu, mengharapkan, bercita-cita, yarjuna. Doa-doa yang dirahmati Allah biasanya tiap awal tahun, sama ada Muharram ataupun Masehi, kita punya resolusi. Ada orang menulis 70 resolusi kebaikan yang akan dia lakukan di tahun Hijriah ini sampai nanti berakhir di Zulhijjah. Kalau dia bersungguh-sungguh, insya Allah 70-70-nya terlampaui. Tapi ada orang lewat Muharram, lewat Masehi Januari sampai Juli sekarang tidak ada pencapaian, karena tidak ada cita-cita yang dituliskannya, tidak ada doa-doa serius yang dipanjatkannya, sehingga hari demi hari percuma begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang buruk bercita-cita, ada beda harapan, cita-cita dengan impian.
Ada orang punya mimpi, bukan cita-cita. Karena apa? Karena tidak ada pencanangan yang dia lakukan. Langkah pertama bagaimana? Minggu pertama dievaluasi, satu bulan pertama dikoreksi, bagaimana dilakukan sehingga akhir tahun terwujud, atau jangka menengah dan jangka panjang. Anak-anakku punya cita-cita menunaikan ibadah haji, tapi ada juga yang berhayal menunaikan ibadah haji. Bedanya apa? Yang cita-cita sudah mulai menabung. Tahun ini saya usahakan tabunganku 2 juta. Dengan demikian diharapkan 2-3 tahun berikutnya dapat 6 juta. Aku minta kepada mamaku atau ayahku 20 juta. 3 tahun tamat dari aliyah di YPSA ini, aku sudah punya nomor porsi agar 10 tahun ke depan aku bisa menunaikan ibadah haji. Ini namanya cita-cita. Kita sudah menabung khusus untuk menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Ada actionnya yang disebutkan oleh Allah yardu. Tapi ada orang yang berhayal, tidak satu rupiah pun dia simpan, tidak satu usaha pun dia lakukan. Maka 5 tahun takkan terwujud itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apapun mimpimu, jika kamu bersungguh-sungguh mujahidu fisabilillah dan fokus hijrah, meninggalkan yang tak baik menuju yang baik dengan niat lillahi ta'ala, engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak saja kebaikanmu dibalas dengan kebaikan di dunia dan itu pasti, tapi juga engkau mendapatkan surga di akhirat. Engkau mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, rahmat Allah, dapat cinta kasih dari Allah, dapat ridho Allah. Itu adalah segalanya dalam hidup yang fana ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup sebagai tutupan juga dalam khutbah Jum'at singkat yang tepat pada ini dengan firman-Nya, Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Terkadang kita punya perencanaan 10 kebaikan di tahun 2023 atau 10 kebaikan di 1445 akhir bulan Dzulhijjah, rupanya yang tercapai cuma 7. Ada 3 yang tak tercapai. Maka ini mudah-mudahan diampuni, dimaafkan oleh Allah. Wallahu ghafur. Boleh jadi yang tak tercapai dari cita-cita kita adalah bagian dari rahim kasih sayang Allah untuk kita. Alhamdulillah untuk tercapai 3-3. Karena kita punya perencanaan, karena kita menjalankan perencanaan itu dan mengevaluasi perencanaan itu, hingga di akhir tahun kita mendapatkan rahmat Allah. Inilah spirit dari hijrah, merupakan cita-cita besar untuk meraih rahmat dan ridho-Nya. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan di khutbah singkat tepat pada ini, bahwa yang pertama, hijrah itu dilandasi dengan iman kepada Allah. Kalau bukan karena Allah dan mengharap ridho dan surga-Nya, kita akan dikecewakan dan banyak dikecewakan oleh manusia. Yang kedua, lakukanlah hijrah dimanapun dan kapanpun dengan bertindak dari yang tak baik menjadi baik, dan yang baik mempertahankan yang sudah baik, atau yang baik menambah menjadi lebih baik. Pesan surat ini juga, surat Al-Baqarah ayat 218 adalah bahwa hijrah dilakukan dengan penuh mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari rezeki yang halal. Dan semua itu dilakukan, iman, hijrah dan jihad dilakukan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah dan surga-Nya. Jika terakhir di sana sini ada silap, selip dan salah, Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang.
Mudah-mudahan sebelum hijrah di 3 Muharram Jumat pertama 1445 Hijriah ini kita dapat merencanakan perencanaan yang baik pada hari ini sebelum nantinya di bulan Zulhijjah kita menyesal karena tak punya program sehingga tak pernah mencapai apa yang dicita-citakan. Sama ada program untuk mencapai kesuksesan dunia, mudah-mudahan Allah ridho itu, ataupun kesuksesan untuk berkumpul bersama keluarga besar di surga-Nya Allah, rahmat Allah, surga Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.